narasi itu menyebutkan media yang lain juga. Jadi dua media direferensikan, digabung jadi satu, dikasihlah narasi mahasiswa dungu dan tolol oleh Rocky itu. Dan ini murni adalah hoax. Tidak punya cantolan, beritanya juga nggak ada, hanya screen capture yang diolah. Ya bisa kan dengan banyak aplikasi. Sudah kelar. Ini ada artikel soal, wah ini lagi fenomenal nih orang ini ya, Rocky Gerung, tentang mahasiswa sahkan hukuman mati untuk koruptor. Ini maksudnya gimana nih infonya nih? Jadi ini tuh kayak screen capture ya, salah satu media yang kemudian berseliweran di Facebook gitu. Dan screen capture itu menceritakan Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung ini kan magnet informasi. Mau di idola sekarang nih, idola nih. Di video, dalam bentuk video maupun dalam bentuk teks, Rocky Gerung ini dicari informasinya karena pernyataannya yang nyelekit, pernyataannya yang to the point gitu kan, lugas gitu ya. Dan apalagi kemarin habis ribut. Habis gelut. Enggak gelut sih. Hampir gelut ya. Hampir diajak gelut gitu. Padahal sama Silvester Stallone ya. Silvester Matunita. Alumni Universitas Wiraswasta Indonesia. Sarjana Wiraswasta ya. Benar. Sarjana hukum, sorry. Sarjana hukum. Bang Silvester, semoga sehat-sehat ya Bang Silvester. Nanti kita on air lagi. Dan di situ dijelaskan bahwasannya Rocky ini sebut geram ya, sebut mahasiswa yang demo kemarin mahasiswa dungu. Jadi screen capture itu memposisikan Rocky Gerung menyebut mahasiswa ini dungu. Jadi dungu, tolol, hanya dibayar 100.000 per kepala gitu. Dan tentu ini membuat ramai kan. Padahal selama ini publik tahu kalau Rocky ini lebih banyak berada di barisan mahasiswa. Kalau dalam mengkritik, dalam menyampaikan pandangan, dia selalu menjadi inspirasi mahasiswa. Loh, sekarang kok melawan mahasiswa. Nah, itu yang kemudian bergema di Facebook. Ini ada di akun mana nih awalnya? Ini RNA Channel. YouTube ya? YouTube. Ini berada di YouTube dan setelah kita cek, tulisannya ini gitu kan. Ya sebagai standar jurnalisme nggak masuk lah ya. Penulisan kata-kata di sini kan huruf besarnya banyak banget ya. Dan tanda baca berani singkatan NGK ini kan merek busi kan. Itu maksudnya enggak ya harusnya ya. Enggak kalau dalam bahasa tata bahasa kan enggak. Nah dari situ kita sudah firm, wah ini adalah hoax gitu. Produksi ciri-ciri hoax adalah seperti ini. Tata bahasa, penggunaan kata yang nggak bener gitu. Dan ya ketika kita kulitin ya sama. Kita cek di medianya, kita browsing di hari itu karena disebutin harinya itu 23 Agustus ya. 23 Agustus. Kita cek di indeksnya ternyata nggak ada. Dan begitu juga dengan foto ini. Foto ini malah ditayang di media yang berbeda gitu. Media yang lain ternyata dicaplok di sini. Jadi memang ini adalah disinformasi yang sengaja dibikin oleh si pembuat. Nah, di sini tercatat RNA Channel dan firm ini adalah hoax karena foto ini ada di media lain. Di narasi itu menyebutkan media yang lain juga. Jadi dua media direferensikan, digabung jadi satu, dikasihlah narasi mahasiswa dungu dan tolol oleh Rocky itu. Dan ini murni adalah hoax. Tidak punya cantolan, beritanya juga nggak ada, hanya screen capture yang diolah. Ya bisa kan dengan banyak aplikasi. Sudah kelar gitu. Ini pembuatannya sebelum sampai sesudah Rocky berantem ya? Sebelum. Sebelum kayaknya ya. Ini 23 Agustus, tayangnya 24 Agustus. Dibikinnya 24 Agustus. Tapi memang dibikin soalnya tanggal 23 ya. Karena tampilannya seperti tampilan portal ya. Tampilan di media online ya. Media online. Untungnya nggak ada yang banyak reaksi ya. Tapi ketika yang minim literasi, nggak punya daya kritis untuk membaca, ya kasihan. Dia akan terjebak, wah Rocky Gerung ternyata melawan mahasiswa. Ya, berhadapan dengan mahasiswa. Ini akunnya di channel apa namanya tadi? RNA Channel. Itu sering ini kayaknya. Kalau dilihat, dia isinya beragam atau misalkan anti pemerintah atau pro pemerintah gitu. Ini kalau dilihat dari itunya, dari dia di sini mendeklarasikan dirinya sebagai content creator gitu. Yeah. Dan memang menayangkan informasi-informasi yang seperti ini sih, memplesetkan informasi gitu ya. Ya. Yeah. Jadi kalau content creator itu dia membuat konten yang tujuannya untuk kebaikan. Tapi kalau konten yang isinya hoax ya bukan konten kreator, konten hoaxers namanya. Jadi mohon buat konten kreator yang lebih inilah, lebih punya akhlak secara digital. Sesuai dengan baju saya nih, akhlak digital. Akhlak digital, keren. Ya, yang akan launching. Ini nandingin yang di Merdeka ini, Jalan Merdeka. Yang berkantor di sana, Merdeka Selatan. Oh iya, akhlak itu ya. Yeah. Tunggu kita di 2025 nanti, kita akan launching akhlak digital, roadshow di beberapa kampus. Mantap. Viral tapi hoax on kampus ya. Luar biasa. Dengan ini tema besarnya akhlak digital. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita doakan ya nanti pulang haji bermanfaat besar bagi publik. Yang penasaran mau lihat Bang Asnil secara langsung nanti. Karena kita udah ditunggu-tunggu di berbagai kampus ini untuk mengajarkan bagaimana memahami informasi yang benar dan informasi yang salah. Ya. Oke. Proposalnya bentar lagi jadi ya, teman-teman ya. Oke. Artikel Rocky Gerung melawan mahasiswa dan tantang mahasiswa. Bukan artikel, screen capture. Screen capture. Rocky Gerung tantang mahasiswa yang mengesahkan hukuman mati koruptor. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Semoga teman-teman yang salah baca sekarang udah bisa paham.